بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه أما بعد صفات الله dan pembahasan tauhid asma wa sifat yang kita bedah pada pagi hari ini atau siang hari ini yaitu sifat Allah yang ke-38 namanya Al-Hayyu. Perpisahan itu adalah mutlak dan pasti terjadi. Orang yang terlalu mendalam selain kepada Allah dia akan kecewa. Terlalu mendalam kepada selain kepada Allah dia akan kecewa. Tetapi kalau dia memberikan mendalam kepada Al-Hayyu yang Maha Hidup, maka dia tidak akan pernah kecewa. Suaminya meninggal ketika dia sedang dipuja-pujak cinta. Lah normal lah. Anaknya meninggal ketika dia sedang dipuja-pujak cinta. Normal. Khalas, yang Maha Hidup hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya para sahabat itu kan keterlaluan cintanya dengan Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai beberapa hari Madinah masih nangis saking dalamnya. Kapan mereka baru tersadarkan? Ketika Abu Bakar mengingatkan firman Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian menyembah Muhammad atau menyembah yang menciptakan Muhammad? Maka dia bacakan ayat. Makana Muhammadun aba ahadim mir rijalikum afa immata aw qutilan qalabtum ala anqabikum. Apakah tidaklah Muhammad itu ayah dari salah seorang di antara lelaki kamu? Siapa saja yang menyembah Allah, maaf, siapa saja menyembah Muhammad, apa imata au qutila inqalabtum ala aqabikum. Muhammad itu manusia. Kalau dia mati, kamu akan murtad kembali. Kalau kamu menyembah Allah, maka Allah hayyun la yamut. Allah itu Maha Hidup. Allah tidak akan pernah mati. Kalau ibu mencintai yang akan mati, ibu salah, Bu. Salah besar. Semuanya akan mati. Mati itu ada dua makna. Mati dalam bentuk betul-betul dia menghembuskan nafas terakhir, atau mati takdir kita bersamanya. Itu juga mati. Perceraian termasuk adalah kematian maknawi, yaitu takdir kita selesai sampai di situ bersamanya. Jika itu harus terjadi, dan kullu nafsin dha'iqatul maut, semuanya pasti akan berakhir dengan kematian. Maka perceraian bukanlah sesuatu yang pantas untuk dijadikan sebagai pusat penderitaan dan penyiksaan. Karena dia pun bahagian daripada kullu nafsin. Ini sehingga siku aja lo jinjo lebah. Amo sayana jo tu ambo ko. Rupanya ajalnya jo ambo anyola sampai tanggal ampe baleh Januari 2008 baleh. Selesai. Maka oto ini dibeli oleh orang. Maka oto ini kecelakaan terbakar. Maka oto ini masuk jurang. Selesai. Itu juga akhir daripada ya, akhir daripada takdir kita. Ya, takdir kita ditakdirkan sebatas itu, selesai. Maka siap-siaplah berpisah. Sebaik-baik perpisahan adalah perpisahan karena Allah. Ibu ada cincin amin nampak di tangannya. Ibu yang mau lihat, dia cek lihat orang lain lah. Ha? Cincin. Cincin amin di jari. Ha, itu dia tuan. Kalau ibu ingin itu hidup sampai ke dalam surga, ha? Infakkan cepat. Karena ibu meninggal, ibu tidak akan bawa itu. Ibu hidup, ibu pakai itu, nak kata tambah rancak ke ibu? Ha? Nak kena doge ibu pakai itu, ha? Jatuh hati orang ke ibu? Persiapan apa tu? Nak tuan? Kalau seandainya ibu, ya Allah, ambo nak ingin sakit ya Allah. Daripada ibu berubik ke dokter, ambo agih ku sebagai sogoan ya Allah. Ambo sogok engkau supaya ambo jasa sakit. Iya, ambo tahu. Ambo tahu niat ibu itu pasti elok. Ya, toh kalau seandainya ibu tahu bisa ibu meninggal, pasti ibu infakkan kini. Iya kan? Asalnya ibu tak tahu bila ibu kehabis. Ha?
Jadi kalau itu persiapan kita tidak salah kita melakukan persiapan bu. Cuma kalau latar-latar sodake dawak capek lah pehkan. Bau kah kampung akhirat? Ya, bu. Ya? Betul tangan ibu lihat tu. Amin ya Rabbana. Silakan ibu dilanjutkan penutup. Penting untuk diketahui. Satu, sifat maha hidup merupakan pangkal dari sifat-sifatnya yang lain. Iya. Semua sifat Allah yang 98 yang lain, pangkalnya adalah dari Al-Hayy. Apa makna Al-Qayyum? Apa makna Ar-Razzaq? Apa makna As-Samad? Apa makna Al-Jabbar? Apa makna Al-Latif dan sebagainya? Kalau ternyata yang punya nama itu ternyata ada batasnya, ada limitnya, maka semuanya menjadi hambar. Semuanya menjadi ampuh. Semuanya menjadi bullshit, omong kosong. Oh, yang maha ini, yang maha itu, tapi ujung-ujungnya mati juga. Kan enggak ada kerennya itu. Ternyata yang maha-maha-maha-maha itu maha hidup pula dia. Itulah dia pangkal dari seluruh sifat-sifat Allah yang lain. Lanjut. Sifat maha hidup ini merupakan sifat pokok atau pangkal bagi sifat-sifatnya yang lain. Seperti sifat ilmu, kaya, kekuasaan, pendengaran, penglihatan, kekuatan, kehendak, kemuliaan, keagungan dan sifat-sifatnya lainnya yang layak disandang oleh zat yang maha mampu mengabulkan permohonan. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan ketiadaan sifat-sifat tersebut bagi an-nad atau yakni apapun yang dianggap sekutu oleh orang-orang musyrik selainnya sebab semua hidup mati alias hidup. Dua, tentang bunuh diri. Tentang bunuh diri. Apa hubungannya dengan Al-Hayyu yang Maha Hidup? Silakan kita dengar. Dan termasuk perbuatan dosa besar adalah bunuh diri karena putus asa menghadapi kerasnya tantangan hidup. Ya. Hal ini karena telah diketahui bersama bahwa yang berhak mematikan kehidupan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekadar berharap ingin mati pun dilarang oleh Rasulullah SAW. Ya kan? Berharap mati dilarang. Memohon mati dilarang. Apalagi mematikan diri sendiri. Berharap mati. Tapi kalau seandainya kamu ragu dan gamang melihat masa depan, pilihan doanya yang kemarin kita hafal bersama-sama. Ya, ya Allah, jika masa depan hamba menurutmu dengan ilmu yang maha tahu dengan yang gaib baik buat hamba, maka panjangkanlah hidup hamba dan kan gitu. Tapi jika masa depan hamba menurutmu adalah berbahaya bagi agama dan iman hamba, tolong ya Allah, ambillah hamba ketika hamba masih ada iman sekarang ini kepadamu. Allah yang maha tahu. Itu boleh. Seandainya kita melihat kula gamang mana 2008 balik lah bahayu mana nampaknya gini kuah. Maka ibu minta mati gini. Haram bu. Minta mati ibu gini. Awak nak tahu tayu terjadi ente indak 2008 balik kau. Kamu gitu kan? Tayu terjadi ente indak. Gambaran-gambarannya memang iyo. Urut-urutan kejadiannya memang iyo. Tapi apakah kita termasuk yang celaka dalam menghadapi ujian itu? Atau jangan-jangan kita termasuk yang mendapatkan nilai tertinggi? Ketika menghadapinya kita termasuk yang lulus. Kita yang termasuk istiqomah dan sabar. Siapa tahu, ternyata dengan takut itu kita minta mati cepat kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala haramkan permintaan itu. Bunuh diri bentuk daripada keputusasaan. Wala ya'asu min rahmatillah illal kafirun. Hanya orang kafir saja yang berputus asa dari rahmat Allah. Hanya cuma orang kafir. Aguno deni duit leh. Bini lah meninggal, anak jadi anak durako, rumah tabakah, usaha bangkrut pulo. Ha? Ah guno deni duit leh. Awak di masyarakat kerana fitnah tercampak pulo. Ah guno deni awak penyakian pulo. Alah, ah guno deni duit leh. Sudah putus asa dia. Ketika seperti itu dia menjadi kafir. Dia menjadi kafir ketika dia putus asa untuk melanjutkan hidup. Ila langkok. Anak durako cilako. Bini lah mati. Ya bini lah mati. Lakilah mati atau mencari awak. Awak penyakian pulo, rumah tabakah, usaha ngih. Awak ditipu orang pulo. Sakalo macam buruk-buruk tipu kawak. Lah putus asa ini. Putus asa ini hidup menjadikan dia menjadi kafir. Dan biasanya setan akan menggodanya untuk melakukan aksi terakhir, bunuh diri. Maka pembunuh diri dikatakan dia akan menyiksa dirinya dengan cara seperti apa dia mengakhiri hidupnya dulu di dunia. Khalidan fiha abadan, kekal di dalam neraka. Seperti itu dia akan menyiksa dirinya langsung. Terus. Lanjut.
Lanjut buat hal ini. Dan tentu saja beliau akan lebih menjela orang-orang yang mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Nah, ma'adhanallah. Nah, ini berikut ini adalah pasangan daripada Al-Hayyu, yaitu Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri. Maksudnya maha berdiri sendiri ini, Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memulai dari nol. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memulai dari kecil. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memulai dari lemah lalu berangsur-angsur menjadi kuat. Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah memulai dari secara bertahap. Tidak pernah, Bu. Al-Qayyum, dia maha berdiri sendiri, dan Allah langsung dengan kesegala kesempurnaannya. Al-Qayyum, ketika dia maha hidup dan kehidupannya adalah abadi, Allah juga Al-Qayyum. Ternyata memang benar-benar maha sempurna kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala. Maha sempurna. Dia bukan hanya maha sempurna hidupnya yang kekal dan abadi, tapi maha sempurna dalam segala apa saja. Dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Artinya, Allah tidak ada ilah melainkan Dia, yang maha hidup, kekal lagi maha terus menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Ini dia kerennya, Bu. Al-Qayyum, Dia maha berdiri sendiri, terus menerus mengurus makhluknya sendirian. Sendirian. Dan ini adalah puncak daripada kesempurnaan, Bu. Kalau presiden terkaya di dunia semacam sekelas Nabi Sulaiman, dia tetap masih membutuhkan menteri-menteri. Dia masih tetap memerlukan sekretaris. Dia masih tetap memerlukan bendahara. Dia masih memerlukan kepada jajaran kabinetnya. Dia masih memerlukan bala tentara. Dia masih memerlukan wakil-wakilnya di berbagai belahan dunia. Tidak bisa. Al-Qayyum, yang maha berdiri sendiri itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai deh, Allah sadalah aja. Masalah mantari matahari, masalah sunset matahari, masalah laut, segala macam pernak-pernik di dalam laut, masalah kasadualahnya. Al-Qayyum, selesai deh Allah surang. Dan selesainya itu yuana matang. Yuana matang. Sempurna Al-Qayyum, halah Al-Hayyul Qayyum, Allahu Akbar. Tidak terbayang, Ambo. Ambo pernah mengurus anak yang orang rumah sedang sakit. Ketika itu orang rumahmu mesti surang, baru. Ya, anakmu sakit. Tiga orang. Orang rumahmu sakit. Tiga orang anak yang kau diurus. Ada nak harus diantarkan, dipersiapkan sekolah semacamnya. Ambo urus. Maka masih ada kelemahan saya, Bu. Mengejar, mengurus, ya tiga orang anak kita gitu saya. Kita coba sendiri. Ada juga ketika sakit, lima orang anak kita urus sendiri. Saya rasanya bisa. Tapi ada yang gak bisa saya urus. Umat di luar gak bisa saya urus. Ya, dakwah harus tinggal. Balik orang rumah sakit. Anak saya kan mengamehan. Pembantu nak dur. Ibu mertua aja, wah. Ah, terpaksa ambil surang. Banyak yang tinggal di luar. Urusan keluarga pun selain daripada orang rumah dan anak, itu pun tak kameh itu. Begitu lemahnya hamba Allah ini. Harus bergantung kepada adanya pembantu. Adona pembantu beko, tetap saja ada hal lain yang belum keurus. Ya, dulu ketika saya coba ngurus 4.500 makhluk hidup, Bu, amburi surang. Enggak tahu uri juga bodoh. Perlu adanya asisten. Ayam kasih sampai ibu mati itu ayam. Kita mana sampai ibu mati banyaknya leh. Ayam. Nah, itu pula stres sama itu, Bu. Lah stres. Ibu-ibu yang kami muliakan, akhirnya umek pun tinggal. Jadwal-jadwal ceramah banyak mututui. Ibu mana samparono, Bu. Lemahnya manusia, ya. Lemahnya manusia. Allah subhanahu wa ta'ala bukan hanya bumi yang diurusnya. Bukan hanya manusia, seluruh binatang diurusnya. Bukan hanya itu, yang gaib pun Allah urus. Jin. Malaikat seluruhnya Allah urus. Langit dunia akhirat.
Allah urus seluruhnya. Al-Qayyum, sendirian Allah mengurusnya. Makanya kullu yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah itu dalam kesibukan. Tapi sibuknya tidak sampai la ta'khuduhu sinatun wala naum. Enggak pernah capek, enggak pernah lelah dan enggak pernah butuh tidur, enggak pernah butuh istirahat. Sebagian daripada kemampuan Allah ini Allah kasih kepada makhluknya nanti dalam surga. Kekal, tidak mati-mati. Bangun terus, tidak tidur-tidur. Segar terus, tidak pernah capek-capek. Senang terus, tidak pernah. Itu sebagian kecil daripada kemampuan Allah pada zatnya dia bagi kepada makhluknya yang ada di dalam surga. Ya Allah, ya Rabb. Itu nak kau rasa nanti, Bu. Itu nak kau rasa nanti. Ah, sebahagian daripada kemampuan Allah, Allah kasih nanti untuk makhluknya yang ada di dalam surga. Kalau untuk yang dalam neraka, sebagian saja daripada sifat Allah, Allah kasih, yaitu sifat abadi. Allah kasih sebagian kepada makhluknya dalam neraka. Ci itu senyo. Tapi untuk merasakan semua jenis penderitaan. Ayo tabali abih dengan yang di dalam. Kekalnya orang di dalam surga untuk menikmati seluruh macam jenis apapun kenikmatan yang terbayang dan yang tidak terbayang. Sementara kekalnya orang di dalam neraka juga untuk merasakan segala macam bentuk agar dirasakannya secara permanen, kekal dan abadi. Al-Qayyum. Kita lanjut, Bu. Makna Al-Qayyum. Makna Allah Al-Qayyum maksudnya dialah zat yang berdiri sendiri dan senantiasa kekal dengan kesempurnaan dan sifatnya dan tidak berubah atau terpengaruh oleh sesuatu apapun. Dia selalu mengurusi urusan makhluknya mulai dari mencipta, mengatur rezeki serta menentukan ajal dan amal mereka. Dia mengetahui tempat berdiamnya makhluk dan tempat disimpannya mereka di dalam rahim. Allah yang mengurus segala yang ada sehingga mereka tetap tegak, tidak terbayangkan ada sesuatu yang tetap eksis berkeberadaannya melainkan karena sifatnya yang senantiasa mengurusi makhluknya. Doa yang sesuai dengan makna nama ini. Di antara doa ma'thur yang di dalamnya terdapat nama Al-Qayyum adalah doa yang disertai nama Allah yang paling agung dalam hadis sahih dari Anas bin Malik. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamda la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak al-mannan ya badi'as samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya hayyun ya qayyum inni as'aluka. Ya, ini salah satu contoh. Dalam hadis Anas yang lain, ia berkata, dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam apabila ditimpa perkara yang sulit, dalam satu riwayat perkara yang menyusahkan, beliau akan membaca ya hayyun ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Nah, kami dulu mensosialisasikan seruan yang ini dalam pembukaan ruqyah. Kami sosialisasikan dulu, masih ingatkah ketika kami mengajarkan awali ruqyah itu dengan membacakan bismillahirraqiq, ya kan? Min kulli syai'in yu'dhik wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid, Allah yashfik, bismillahirraqiq. Selesai 3 kali baru baca ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghits. Ini sulit, Bu. Meruqyah orang itu sulit. Yang dihadapi adalah makhluk gaib. Yang dihadapi adalah pengaruh daripada sihir dan ain. Yang dihadapi adalah masalah-masalah yang tidak nampak oleh panca indera kita. Sekarang itu yang akan diatasi. Maka ini berat. Nah, Rasulullah kalau sudah menghadapi sesuatu yang berat, beliau akan memanggil dengan sebutan ini, ya hayyun ya qayyum bi rahmatika astaghif. Lanjut, Bu. Faedah dan manfaat. Dan manfaat bagi kehidupan seorang muslim yang mentauhidkan Allah melalui namanya Al-Qayyum. Apa faedah yang terbaiknya? Satu, ia meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla terus menerus mengatur makhluknya dengan adil. Dialah tersendiri dalam hal masyiah atau kehendak dan takdir. Di sisinya kebenaran segala sesuatu dan dia tidak menentukannya melainkan dengan ukuran tertentu. Naam. Kalau kita meyakini Al-Qayyum, maka ibu jangan khawatir. Lupa guru awak ku basuh kini giliran awak. Jangan khawatir, Bu. Allah sudah mengatur. Manusia mungkin lupa dia. Ini giliran siapa? Manusia mungkin lupa. Ya, ini rezeki siapa? Ini jatah siapa? Ini milik siapa? Tapi Allah tidak pernah lupa, ya kan, Bu?
Allah tidak pernah Al-Qayyum. Selama ibu yakin Al-Qayyum itu ada, ibu jangan khawatir akan ditinggalkan anak. Ibu jangan khawatir ditinggalkan suami yang pergi berjihad. Kok meninggalnya kok ba'a, kok syahidnya kok ba'a, jangan dicameh lah. Al-Qayyum ada. Al-Hayyu, dia maha hidup. Al-Qayyum, dia akan mengatur seluruh makhluknya sendirian. Ibu jangan cameh, bu. Terjadilah gempa besok, kok jadilah. Ibu tenang, bu. Gempa sebesar apapun terjadi nanti, terjadilah. Gunung meletus, Gunung Sago meletus, Gunung Singgalang meletus, Gunung Merapi meletus, Gampo Gadang Pulau, banyak patan-patan lempengan bumi menyebabkan daratan menjadi hilang masuk dalam laut. Ibu jangan cameh, bu. Al-Qayyum, Al-Qayyum. Saya sampaikan ini pada istri saya dulu, ya. Waktu keluarga kami di Aceh mengalami tsunami, saya katakan kepada beliau, jangan khawatir. Masalahnya di telepon tidak masuk-masuk dong. Di SMS enggak masuk-masuk. Ya, memang rusak total kan. Seluruh peralatan untuk komunikasi memang total. Saya tenangkan beliau, air mata menetes. Saya tenangkan. Ya. Berita di televisi terus meningkat jumlah orang yang meninggal. Dari jumlah ratusan sampai kepada 4000-an, sampai kepada puluhan ribu, kami menyaksikan terus di TV. Perkembangan demi perkembangan. Tapi adanya akidah kita dan tauhid kita menjadikan kita lebih tenang daripada orang biasa, bu. Lebih tenang, dan itu terjadi, bu. Lebih tenang. Al-Qayyum, yang maha hidup, maha mengatur. Ijan cameh, rizquka la ya'kuluhu khairuk. Rizkimu, jatahmu yang telah ditakdirkan tidak akan sampai kecuali hanya kepadamu. Nanka untuk awak tu pasti sampai ke awak, lah diatur di Allah tu. Al-Qayyum pasti sampai kepada kita. Tugas kita hanya sekadar ikhtiar dan berdoa. Selesai. Ikhtiar dan berdoa. Selesai. Ketika Al-Qayyum maha hidup dan telah menetapkan, pasti jadi, bu. Maka ibu akan tenang. Ibu akan tenang. Orang yang yakin dengan Al-Qayyum, Allah maha mengurus sendirian. Jangan cameh, bu. Suami meninggal awak, suami lupa kawak, keluarga awak lah meninggal. Dek tsunami segala macamnya, tu bawa hidup ilai. Al-Qayyum. Ambo besok meninggal, anakmu ketik-ketik 9 orang tu ba'alai. Kami ba'ah. Kami ketik-ketik anak beradik ditinggalkan dek. Dek umi ambo. Ketik ambo baru ke masuk SD baru. Tu anak nan sekadang tabuang, sekadang botol ketik, sekadang botol sugus. Dulu kan ada sugus kuah. Sekadang tu tak pancanya. Tak sampai sekilo tu. Tu yang tidur, barang kadang gini. Ha? Masya Allah, bu. Idui. Nanain dua, malam malayan. Besok pagi jam 10 hari Minggu meninggal dunia. Anak sekarang butuh, seorang butuh sugus. Mencari untuk benda-benda boneka untuk iduiknya. Al-Qayyum, Allah yang maha mengurus sendirian. Dari mana susunya, itu urusan Allah. Baik iduiknya, kalau selama dia masih ada menurut Allah catatannya dan rezekinya, maka sampai kepada dia. Nah. Baik. Terakhir, bu, silakan. Ia pun meyakini bahwa dialah yang menjamin urusan serta rezeki segala sesuatu, sehingga seorang wahid akan bersandar hanya kepada Rabb-nya pada segala. Nah, ini yang barusan saya uraikan, ya. Yakin sudah. Al-Qayyum ado, jangan cami mana leh. Al-Qayyum ado, ya. Fat. Al-Qayyum ada. Meninggal bunda, Al-Qayyum ada, ya. Salma, ya. Meninggal udah, Al-Qayyum ada. Al-Qayyum ada. Ya Maya. Bu. Ibu meninggal, anak-anak ibu yang ibu cameh lain, serahkan kepada Al-Qayyum. Selesai itu. Allah yang menciptakan, Allah yang mentakdirkan, Allah yang kun fayakun, Allah yang maha qadir dan muqtadir, Allah yang ar-razak, Allah yang as-samad, jangan cameh lain. Al-Qayyum adu. Selesai. Jadi tauhid kita menjadi kuat karena kita bersandar kepada yang maha hidup dan maha mengurus segala sesuatunya sendirian. Enggak akan ada yang Allah tu lupa. Lupa Allah bagi rezeki awak tu, nak do tu do. Nak do tu do. Kalau perangai orang, yo. Lupa udah bagi belanja kami sehari kau, yo. Ha, tu yo ada perangai orang. Tapi kalau Allah nak do cerita tu, Al-Qayyum. Dah. Selesai, bu? Ya, silakan. Hanya Allah yang ia dipercayai. Ia akan qanaah, merasa cukup dengan apapun yang Allah karuniakan kepadanya. Ia akan bersabar atas cobaan yang Allah timpakan kepadanya, sehingga ia tidak berharap kepada selainnya.
ia tidak menilai sesuatu pemberian atau kepada atau dari siapapun dan sebesar apapun, melainkan semua itu berdasarkan kehendaknya. Ia pun meyakini bahwa apa yang Allah tahan atau tidak diberikan kepada makhluk, semuanya berdasarkan hikmahnya. Allah tidak melapangkan atau menyempitkan rezeki seorang makhluk, melainkan dengan dasar kekuasaan dan pengaturannya. Oleh karena itu, seorang hamba hendaklah memperbanyak doa dan berzikir kepadanya, lebih-lebih pada saat kesusahan menimpanya. Itu saja yang perlu, sabui-sabui namanya. Sementara kalau ada setan jihin tiba ke ibu, umpamanya kau, ya, oke ceknya, bila dalam susah hang, bila dalam susah kau, sabui-sabui namo den tiba beko tu, den tolong kau. Sebagian besar orang-orang yang lemah iman, percaya, dan memang memanggil namanya, dan dia datang, dia menolong. Bagaimana ketika ada jaminan bahwa Allah dipanggil-panggil namanya, masa Allah akan meninggalkan? Enggak, kan enggak mungkin itu. Enggak mungkin Allah dipanggil-panggil lalu Allah meninggalkan. Enggak mungkin. Ya Hayyun, Ya Hayyun, Ya Qayyum, Ya Qayyum, Ya Qayyum. Enggak mungkin Allah kan membiarkan hambanya memanggil lalu dia tidak datang. Mustahil. Memfitnah kita kalau berani kita mengatakan Allah nak tiba doh Ustaz, Allah nak tiba doh, Allah nak menolong awak doh. Mustahil. Hanya saja bentuk pertolongan Allah itu jangan seperti yang kita doktrinkan. Allah harus menolong awak, caranya mau diikut piti. Ha, tampuk langsung sagorobak piti dari langit. Kan tak boleh itu. Sudahlah, kita cukup berdoa, berzikir, menyebut nama Allah, dan ikhtiar sebaik-baiknya adalah yang paling kuat keyakinan kepada Al-Qayyum. Demikian saja pembahasan kita sampai di sini. Nastaghfirullahaladzim li walakum wala haula wala quwata illa billah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.